Baik, Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan Pak Toto Soeharto, Pak, dari Bandung. Baik, Bapak, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Baik. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dalam ibadah-Mu. Amin. Amin. Buya, mau bertanya tentang zakat, Buya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Buya. Saya saat ini punya investasi di bank syariah, Buya. Saya mendapatkan bagi hasil setiap bulan. Kemudian saya pun punya usaha, punya investasi di usaha perdagangan yang lain yang insya Allah halal. Pertanyaannya adalah, setiap bulan saya sudah keluarkan dari bagi hasil dan profit dari perdagangan ini. Setiap bulan dulu ya, minimal 2,5% saya keluarkan. Nah, kemudian pada biasanya pada akhir tahun di bulan Ramadan, baru saya hanya menghitung pokoknya. Pokok depositonya berapa, kemudian pokok dari perdagangan saya berapa. Dan saya sudah tidak pusing lagi menghitung bagi hasil dengan profit karena nilainya kan berubah-ubah setiap bulan. Insya Allah data yang bagi hasil sama profit setiap bulan memang tercatat, Bu, ya, karena memang harus jelas. Tapi permasalahannya, saya memang akhirnya membayar zakat ini di dua kali kan gitu. Yang satu tiap bulan dan pokoknya itu tiap tahun. Apakah memang ini benar, Bu, ya, kondisi seperti ini? Mohon penjelasan dari Bu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada harta yang dizakati dua kali. Kalau kemauan daripada orang yang punya harta, suka-suka. Yang jelas zakat, harta hanya dizakati satu kali. Kalau Anda dagang emas misalnya, yang Anda zakati cukup perdagangannya saja. Enggak usah Anda menghitung emasnya untuk dizakati. Jika Anda adalah punya usaha, uang Anda diputar dalam usaha, misalnya perdagangan, maka cukup yang Anda zakati adalah satu, bukan penghasilan dari perdagangannya setiap bulannya. Anda cukup nanti di akhir tahun, Anda hitung semua yang ada, dari uang tunai yang ada, dari harta yang ada, dari perdagangan, Anda zakati. Penghasilannya setiap bulan tidak, karena itu adalah perdagangan. Zakatnya zakat perdagangan. Maka Anda menyebut bisnis itu apa, bisnis model apa itu. Atau mungkin Anda menggunakan harta, biarpun harta itu secara hitungan sampai kepada nisab. Anggap saja 300 juta. Anda menjalankan bisnis, apakah kemarin kita sebutkan cabai atau ternak apa yang lainnya. Atau usaha-usaha yang sifatnya bukan sebuah perdagangan. Maka jika demikian adanya, maka cukup yang dizakati adalah hasilnya saja setelah dipotong daripada operasional. Ya, usaha kayak cabai misalnya apa. Usahalah. Anda yang menunjukkan bisnisnya. Cabai itu kalau orang nanam cabai, nanam bawang itu bukan disebut sebagai berdagang. Bukan. Memang pebisnis dia. Tapi bukan pebisnis maknanya transaksi jual beli. Setelah panen baru dia. Tapi zakatnya bukan seperti zakat tanah, padi dan sebagainya. Bukan. Ini zakatnya yang dilihat penghasilannya. Jadi penghasilannya nanti setelah diambil bersih, apa dibersihkan daripada biaya operasional, maka sisanya nanti keuntungannya itu yang akan dibersihkan semuanya. Baru keuntungannya itu yang akan dikeluarkan zakatnya. Seperti hanya rumah kontrakan juga demikian. Jadi dibersihkan semuanya. Dari modal dan seterusnya baru nanti keluarkan keuntungan dari keuntungannya. Seperti itu. Jadi zakat tidak susah. Maka tadi Anda menyebutkan Anda punya deposit di bank syariah. Maka jika Anda sudah menzakati, kalau itu memang dalam bentuk diberjalankan atau diputar dalam bentuk usaha,
maka yang dizakati cukup penghasilannya tadi. Tidak harus dizakati uang pokoknya. Kecuali memang Anda punya uang yang Anda titipkan di bank, disimpan di bank, Anda uang tidak bergerak untuk berbisnis, maka nanti uang ini hanya dizakati di saat berputar 1 tahun. Jadi tidak ada zakat 2 kali. Tapi kalau dari kemauan Anda itu suka-suka. Makanya tadi bisnisnya kita tidak tahu betul bisnis apa sih tadi. Anda, saya punya bisnis, bisnisnya apa. Kalau sudah Anda zakati bisnisnya, nanti enggak usah ada penghitungan-penghitungan lagi setelah itu. Dizakati setiap bulan, ya sudah. Kalau Anda menzakati setiap bulan, cukup. Termasuk zakat profesi bagi yang mengatakannya, atau bagi yang mengambilnya, atau bagi yang puas dengan dapat ini lakukan zakat profesi. Dengan catatan tentunya, tidak boleh dengan catatan sampai nisab setelah dibersihkan untuk personal juga. Nah, kalau dia sudah mengeluarkan setiap bulan dari zakat profesinya 2,5% tadi, maka di akhir tahun tidak ada penghitungan lagi. Tidak ada zakat 2 kali. Jadi tidak boleh kita berbuat zalim. Jadi intinya Anda perlu menjelaskan lagi nanti kalau seandainya ada kesempatan, apa sih bisnis Anda itu? Bisnis apa? Kalau bisnisnya perdagangan toko, ya sudah zakat di tokonya, enggak usah pakai hitungan modal-modal untuk atau hitungan-hitungan yang lain. Cukup zakat toko setelah berputar 1 tahun, dilihat di pertokoan ini, kemudian kalau memang sampai 1 nisab, kemudian keluarkan 2,5%. Adapun yang sudah penghasilan dari toko yang jadi mobil, jadi rumah, enggak dizakati. Sudah untung, keuntungan jadi biaya, jadi motor, jadi rumah, jadi tanah, enggak wajib dizakati. Yang dizakati adalah yang berputar ini, yang bakal menghasilkan ini, putar hitung di akhir tahun, kalau sudah sampai 1 nisab senilai 84 gram emas murni, maka wajib keluarkan zakat 2,5%. Cukup, selesai. Jadi tidak ada zakat 2 kali terhadap 1 harta. Wallah alam bisawab.